Melepas gantungan. Indoor dulu begini-begini aja. Iya kan? Iya. Oke, kayaknya enggak berubah masih memang kayak gini terus. Sini gendong. Ambil saya aja dulu. Apa ini? Apa? Oh, di mana? Pulau Kumala. Halo. Duduk gimana? Kita bikin time lapse di ujung situ. Iya, di ujung situ kita ke hadapkan ke Repo-Repo. Masih banyak yang tutup, teman-teman. Lu di sini puja seranya mereka di sini dulu. Cuma belum ada yang buka. Halo. Kita lagi di Pulau Kumala. Coba bentar tukar pakai tangan kanan dong. Saya jengin dong, enggak apa. Tangan kanan tuh. Sama saya jengin gini. Sini, sini. Enggak apa lu. Nih. Itu aja. Kita bikin time lapse di pelabuhan situ. Pelabuhan kan dulu ya? Dulu pelabuhan kan di situ. Iya, pelabuhan nyebrang pas belum ada jembatannya. Ketinting. Teman-teman, kita ke ujung sana. Mau duduk di situ dulu kah? Biar aku ke sana. Atau ikut sana, ikut sana. Kita ke ujung situ, teman-teman. Kita mau bikin time lapse. Ini dulu pelabuhannya dulu. Kumala Fantasy Island. Ada speed.
udah mau jam 3. Iya, jam berapa? Iya. Tadi kita datang jam 1 lewat. Kurang lah. Satu kurang bahkan ya. Sekarang sudah mau jam 3. Nih, mereka terus berbenah, teman-teman. Jadi setiap harinya terus ada perbaikan, hanya saja ya namanya baru 1 bulan buka, jadi masih kelihatan kurang, estetiknya kurang. WC-nya tadi yang di ujung mati ya teman-teman, airnya. Kalau ini kayaknya nyala, ini ngalir airnya. Ini apa ini? Apa? Bisa ya tadi, kalau tadi? Bisa. Tadi. Sekarang loketnya pindah ke situ. Dulu kan di seberang sana, sekarang di sini. Kita naik ke jembatan Ropo-Ropo. Hah? Ini jam 3 siang, teman-teman. Dan harinya pun sangat cerah. Si kuat. Suasana di atas jembatan Ropo-Ropo ngos-ngosan. Kenapa? Gantian. Nyala aja. Masukkan aja punya dalam berbab. Gimana sih mau ngapain sih? Ya. Mungkin dia pegawai. Oh, enggak rapet nih. Loh, udah jadi. Kita di atas jembatan Ropo-Ropo. Apa? Ropo-Ropo. Bukan Repo-Repo. Kan kalian suka bilang re. E itu e. Di Repo-Repo. Repo-Repo. Tadi kita time lapse dari bawah sana. Sana jembatan, jembatan besar ya, jembatan Kutai Kertanegara.
ini sungai Mahakam ya. Sampai jam 5 sore. Buka jam 9. Jam 8. Buka jam 8 atau jam 9 sih? 9 sampai jam 17 waktu setempat, waktu Indonesia Tengah. Sana arah hulu, sedangkan sebelah kiri ini arah ke muara, arah Samarinda. Besinya sampai bunyi, ini besinya nih goyang. Ada orang bawa gas tadi. Jadi kan ngambil ke Bukit Biru. Emang di Bukit Biru di mana enggak tahu? Telepon ah. Para layang, telepon aja. Teman-teman, sekian perjalanan kita di Pulau Kumala. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sehat. Salam.